Usai pelaksanaan peletakan batu pertama dan kebaktian ibadah, tampak para penetua gereja dan jemaat HKBP Seidaun Baru memberikan ulos kepada Praeses HKBP Distrik 20 Kepri, Pendeta David F. Sibuea, MTH, Demien. Pemberian ulos sesuai budaya dan adat Batak dapat diaplikasikan sebagai wujud iringan doa agar apa yang menjadi harapan dan keinginan dapat tercapai. Dihita saluna tiamang paris nami isodo kami amang ruhai martang yama di pabor kak muna sian kepri lau tuta rutung bula sion anggia mama ison ulos ulos wala mang hulat dalat do mabot ang yang to matari bata dalan nami do lama dokun madok malate Tuhanmu nama dinau di peramahanmu kami na dua periode anggian ma Para penetua dan jemaat HKBP menyampaikan dengan pelayanan gerejawi yang selama ini dilakukan Praeses HKBP Distrik 20 ini telah banyak menumbuhkan jiwa-jiwa baru di tengah-tengah jemaat HKBP. Sehingga dengan pelayanan yang diberikan, Pendeta Sibuea dapat dipercaya dan diharapkan warga jemaat HKBP Seidaun Baru nantinya dapat terpilih sebagai pimpinan tertinggi ataupun eporus HKBP sedunia. Menyikapi hal ini, Pendeta David F. Sibuea menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan warga jemaat terhadapnya untuk dapat menjadi salah satu calon eporus HKBP yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dalam momen ini, dia pun berpesan agar apapun yang menjadi rencana dan harapan seluruh jemaat harus diawali dengan kesatuan hati, terkhusus rencana pembangunan gereja HKBP Seidaun Baru. Selain itu, dia pun berharap setelah peletakan batu pertama pembangunan gereja ini, persekutuan warga jemaat dan peribadatannya kepada Tuhan semakin terlihat dengan mengaplikasikan kasih dan damai, sehingga apapun yang menjadi program pelayanan gereja seluruhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Yang pertama dalam peletakan batu pertama untuk pembangunan gereja HKBP Seidaun ini, inilah pertanda kehadiran Tuhan di dalam persekutuan umat Kristiani khusus untuk HKBP di Sungai Daun ini. Inilah sebagai penampakan persekutuan di dalam kasih, di dalam kesatuan dan juga di dalam damai sejahtera itu. Jadi untuk itu kami harapkan bahwa warga HKBP di sini bisa menjadi keteladanan, bisa menjadi berkat, dan bisa menjadi sukacita bagi masyarakat yang ada di sini. Sebagai wujud syukur dan iringan doa kepada jemaat, Praeses ini juga memberikan ulos kepada jemaat yang bersedia memberikan donatur dana untuk biaya pembangunan gereja HKBP Seidaun Resort Tanjung Piayu. Dari saya Beduk, Rahmat Purba, BCN TV, melaporkan.